Selamat malam, sahabat-sahabat saya semuanya. Saya Henry Indraguna, kuasa hukum dari Roy Kiyoshi. Saya beritahukan bahwa saya mendengar kabar bahwa Roy tertangkap di Kepolisian Polres Jakarta Selatan terkait narkoba. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman media menanyakan kepada saya terkait kebenaran berita tersebut. Sampai saat ini saya konfirmasi, kami kuasa hukum belum mendapatkan konfirmasi langsung dari Roy Kiyoshi ataupun keluarganya ataupun manajernya. Saya sudah berusaha mengkontak Roy Kiyoshi lewat telepon, WhatsApp, tapi handphonenya mati. Sampai saat ini tim kami terus masih mencari informasi kebenaran ini. Mudah-mudahan saya berharap bahwa Roy itu negatif. Karena selama saya kenal Roy, saya meyakinin Roy itu bukan pemakai narkoba. Karena setiap klien kami artis, selalu saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan tentang bahayanya pemakaian narkoba. Termasuk Roy. Pernah suatu saat saya pergi dengan Roy berdua satu mobil. Saat itu saya mengingatkan Roy tentang bahayanya narkoba. Roy, janganlah nanti kayak oknum artis lain yang memakai narkoba. Dan Roy mengatakan tidak, dia tidak pernah pakai narkoba. Maka saya sangat kaget kalau dapat informasi Roy tertangkap akibat narkoba. Mudah-mudahan Roy negatif. Akan tetapi, kalaupun nantinya Roy positif, saya sebagai sahabat Roy Kiyoshi dan kuasa hukumnya, kami akan tetap mendampingin Roy sampai nanti di pengadilan. Ya, kita doakan Roy yang terbaik. Ya, semua berjalan sesuai dengan apa yang menjadi fakta kebenaran. Demikian dari saya, Henry Draguna, kuasa hukum dari Roy Kiyoshi. Salam sehat selalu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.